Oke ya, aku mau angkat. Oke deh, begini ya. Gampang banget kan? Halo sobat YouTube semuanya. Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau masak tumis kangkung saus tiram ya. Bahannya ada kangkung yang sudah aku potong-potong dan sudah aku cuci ya. Lalu bumbunya juga sudah aku potong-potong. Bawang merah 5 biji, terus bawang putih 3 siung. Cabai merah 1 biji ya, kalau mau pedas bisa diganti cabai rawit. Lalu ada Royco secukupnya, saus tiram aku pakai 1 sendok makan, gula pasir aku pakai sepucuk sendok makan, terus garam nanti secukupnya, dan air secukupnya. Oke ya, sekarang kita mulai masak. Wajan sudah panas, aku taruh minyak secukupnya. Tumis bumbu dulu ya, bawang merah, bawang putih, kita tumis dulu. Kita tumis sampai harum ya teman-teman ya. Oke ya, bawang putih, bawang merah sudah harum, cabai masuk. Oke ya, tambah sedikit air. Lalu tambah bumbu ya, garam secukupnya. Aku pakai sedikit garam ya. Lalu gula. Terus saus tiram. Oke, lalu tambah sedikit Royco. Lalu kangkung masuk. Oke ya, aku mau nyicipin bumbunya pas belum. Oke ya teman-temannya, bumbunya pas ya. Oke, sudah matang, aku mau angkat. Matikan kompor dulu ya.